tak menyanyi aku nak makan apa? Kan? Nak makan apa? Anak nak makan apa? Nak makan sekolah, nak pergi sekolah, nak apa? Bini nak makan apa kan? Demikian penegasan rockers legenda Dato' Awi yang tetap meneruskan konsep tatkala rakyat Palestin berdepan serangan Zionis. Awi atau nama sebenarnya Ahmad Azhar Othman berkata, selaku ketua keluarga, dia perlu menyediakan keperluan buat insan tersayang. Ini kita punya pencarian makan, cari makan, kita nak teruskan kehidupan. Ada juga orang yang komplain, oh Palestin berperang, sana berperang, kita menyanyi. Habis kau tak menyanyi, aku nak makan apa? Kan? Nak makan apa? Anak nak makan apa? Nak makan sekolah, nak pergi sekolah, nak apa? Bini nak makan apa kan? Jadi kita terus kan kehidupan seperti biasa, hati dan jiwa kita ni ada di sana. Pada masa sama, vokalis kumpulan Wings itu mengumumkan penganjuran acara khas sebagai tanda prihatin sekaligus menunjukkan solidariti kepada saudara seagama di Gaza. Itu saya dah menjalankan satu plan untuk kita buat pada 13 hari bulan, insyaAllah 13 hari bulan November yang Palestinnya. Kita buat Solidarity Palestine Ride Motosikal Wings Motor Gang Society. Jadi kita dah lancangkan di sebuah negeri, dan apa yang kita nak buat yang akan datang ni melalui daripada perkumpulan motosikal kami, Wings Motor Gang Society, yang kita akan buat satu solidarity di sebuah negeri ini. InsyaAllah rancangannya pada 13 hingga 15 hari bulan di sebuah masjid di sebuah negeri. Dalam perkembangan lain, Awi bersama Wings bakal mengadakan konsert penutup tahun 2023 di Stadium Malawati Shah Alam pada 16 Disember depan. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.